pada perlawanan Liga Super Malaysia 2024 malam hari ini yang mempertemukan Johor Darul Tajim dan Kelantan Darul Naim. Sementara ini, di babak pertama, The South Tiger unggul 2-0 lewat gol dari Bergesan pada menit ke-42 dan menit 45. Data statistik menyajikan, The South Tiger mendominasi jalannya pertandingan dengan 69% ball possession, melesatkan 13 tembakan, 6 tembakan mengarah ke gawang, dan 2 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Johor Darul Tajim akan kokoh di puncak klasemen dengan raihan 28 poin. Sedangkan Kelantan Darul Naim harus puas menempati posisi juru kunci dengan raihan 3 poin.